Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansa menyambut kedatangan rombongan kontingen guru dan tenaga kepengajaran berprestasi Aceh yang berhasil merebut juara 3 nasional pada Lomba GTK Nasional di Jakarta. Usai mengalungkan bunga, PLT Gubernur didampingi oleh Saridin selaku Kepala Dinas Pendidikan Aceh menerima rombongan di ruang VIP Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Minggu 19 Agustus 2018 malam. Dalam kesempatan tersebut, PLT Gubernur juga mengingatkan agar prestasi yang telah diraih tidak hanya menjadi figura-figura penghias rumah. Prestasi ini harus dijadikan sebagai energi untuk berbuat lebih baik bagi dunia pendidikan Aceh di masa yang akan datang. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Aceh dalam laporannya menjelaskan, tahun ini sebanyak 25 GTK berprestasi Aceh dikirim untuk mengikuti seleksi nasional di Jakarta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9 orang berhasil meraih predikat terbaik nasional. Bahkan, 6 orang diantaranya meraih predikat terbaik pertama. Ini merupakan suatu prestasi yang sangat baik dalam upaya kita mewujudkan pendidikan Aceh yang lebih baik dan juga berkualitas demi mendukung mewujudkan Aceh hebat melalui program Aceh Carom. Pemerintah Aceh telah menjanjikan sejumlah bonus kepada para GTK berprestasi yang telah mengantarkan Aceh sebagai juara 3 nasional. Salah satunya adalah umroh gratis. Tapi penghargaan yang lebih besar adalah value bahwa Bapak Ibu punya kontribusi yang sangat besar, harus ambil bagian dalam meningkatkan kualitas, bahkan kuantitas untuk pendidikan di Aceh.